Yo rek, kali mana ada channelku Jejak Simpen Bodi, jalan-jalan keliling Indonesia. Yeay! Perjalanan kita kali ini, kita akan mengunjungi satu tempat yang cukup viral di media sosial. Lokasi ini berada di Trawas Mojokerto. Dan perjalanan kali ini, kita mulai dari Surabaya. Sekarang aku berada di ini ya, di Kota Mojokerto, tempatnya di Trawas, teman-teman. Aku dapat salah satu rekomendasi tempat ini, tempat wisata dari subscriberku, yaitu Sumber Gempong. Nah, Sumber Gempong ini lokasinya dekatnya ini, kalau kalian tahu Lereng Asri, itu turun sedikit, teman-teman. Tempatnya keren sih, ini banyak wahana permainan anak-anak. Jadi kalau kalian mau kesini, mau ngajak anak-anak, ini cocok banget, teman-teman. Cuacanya juga sejuk, nggak tahu ini mendung atau emang lagi berkabut ya, tapi sejuk banget. Ya wes, kita lihat ada apa aja di sini. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa jadi salah satu tempat rekomendasi ya, tempat wisata yang harga tiketnya murah meriah. Tadi tiket masuknya 5.000, terus untuk bayar parkirnya cuma 3.000, teman-teman. Jadi total untuk biaya tiket masuknya cuma kena 8.000. Itu belum termasuk untuk ini ya, permainan di sini ya. Jadi nanti di sini kalian bisa milih beberapa permainan yang cukup menarik sih. Ada mobil ATV, ada juga kereta ini, kereta sawah. Kereta sawah, teman-teman. Terus ada juga untuk sepeda angin. Sepeda anginnya itu yang digantung di sana tadi, yang di atas. Keren sih. Yoi teman-teman, sekarang aku akan menuju ke tempat tertinggi yang ada di Sumber Gempong ya. Jadi biar sinyalnya juga bagus. Jadi biar kita bisa lihat semuanya lah. Asli ini keren sih, teman-teman. Jadi lumayan inilah, lumayan terhibur aku di sini. Jadi meskipun tiketnya murah ya, tapi tempatnya cukup memuaskan. Tapi sepertinya ini belum 100% jadi, teman-teman. Soalnya saya lihat masih ada beberapa spot yang ini ada perbaikan lah. Jadi mungkin akan ditingkatkan kembali ya. Tapi kalau diperbagus lagi juga wah luar biasa, lebih bagus lagi nanti. Ini keren, teman-teman. Kalian coba ke sini. Tiketnya cuma 8.000, tapi kalian bisa puas lah di sini, happy. Oh ya teman-teman, untuk informasi ini bukanya jam 8 pagi, teman-teman. Wih, ono sepur lewat rek. Ini bukanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore, buka setiap hari ya. Cuman kalau kalian suka tempat wisata yang ramai atau pengunjungnya banyak, kalian bisa datang ke sini pas waktu weekend seperti ini ya, hari Sabtu Minggu.
Tapi mungkin kalau hari-hari biasa pengunjungnya nggak seramai inilah. Tapi overall keren sih, bagus ini. Oh ya teman-teman, di sini juga ini ya, juga sudah disediakan banyak warung. Jadi nggak perlu takut nanti kalau misalkan kalian mau jajan atau mau beli minuman, semuanya udah tersedia sih. Harganya juga ya bisa dibilang masih standar lah. Jadi di sini juga ada kolam pemandiannya ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang suka berenang atau kum-kum, nah bisa tuh main di sini. Hei, anak sepur mana deh? Untuk sarana dan prasarana di tempat ini cukup ini ya, cukup lengkap lah. Jadi selain ada wahana permainan tadi, di sini juga musola juga sudah ada. Terus untuk toilet, kamar mandi itu sudah ada semua. Terus lahan parkirnya lumayan luas teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir buat kehabisan parkir ya. Kecuali kalau pas lagi rame banget mungkin ya. Di show bergembong ya. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga share video ke teman-teman kalian. Terakhir, mari kita nikmati indahnya alam Indonesia. Bye-bye.